'cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Good morning, sir. Hey. Here's your coffee. Thank you. Wow. Itu lagi ngapain, cowboy? Gua lagi maskeran dulu bentar. Are we ready? Is the team ready? Yeah, we're ready. Ready to go, Nebeng Boy? Yeah, let's go. Gua lagi maskeran nih, produk baru ya dari Scarlett, the Herbalism Mugwort Mask. Have you tried it? Belum. You have to try it, man. It's so good. Sumpah soothing banget, gua bisa tidur lagi. Ini benar-benar gak ketarik lagi muka lu, lu harus coba deh. How's my face? Akhir-akhir ini gua maskeran terus. Lebih bersihan sih, Kak. Really? Iya. Actually? Iya, beneran. Dang, man. Ini soalnya bagus banget. Ini ada mugwort extract, vitamin C, glutathione, niacinamide, bamboo charcoal, allantoin, chlorophyllin, green tea powder. Gila ya, Scarlett never stops. Okay, I'll give this to the team, ya. Yeah? Yay! Thank you, Kak. Let's go, let's go. Nebeng Boy, are we ready? Is the car set? Yeah, let's go. Let's go, let's go. Yeah, let's go. Apa kabar Ibu Margaret Vivi? Baik. Sehat? Sehat. Ya, ini pertama kali kita berdua doang loh di mobil. Yes. Biasanya kan sama geng sosialita. Gengnya masih eksis? Masih. Eksis banget. Eksis banget. Kita mau kemana nih ngomong-ngomong nih? Cari makan yuk, Boy. Yuk, mau apa? Laper. Bakso yuk. Bakso mana aja, oke. Okay. Pinggiran aja. Yes. Suka? Suka banget. Ya? Jiji? Enggak lah, kita makanannya juga tiap hari begitu. Orang tuh ngelihat kita makan pinggiran jalan, terutama ngelihat mam makan pinggiran jalan kayak kaget kali ya. Ya enggak, padahal kita biasa ya tiap hari makan pinggiran jalan. Ketoprak. Lebih enak makan pinggiran jalan, gila. Iyalah. Di mana yang enak? Ada. Dimana? Ada di Gang Sanan. Yang aku tahu. Belok mana? Kotor-kotor tapi enak banget. Let's go, man. Nyanyi dulu yuk. Ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Santai, jodoh akan kemana? Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Asik. Santai, ku yakin cuma gacoan. What's gacoan? Gacoan, gak tahu juga. Gacoan. Gimana hidup sebagai sosialita? Ih, bukan sosialita kali. Enak aja, malu-maluin. Sosialita apaan, sosialita. Orang kan kalau dari luar selalu ngomongnya begini deh. Itu tuh Margaret Vivi itu sosialita Indonesia. Matanya kelilipan dia. Semua orang kan tahu, ya maksudnya. Apalagi di kalangan sosialita, ya kan. Itu kan pasti banyak mulut lah di mana-mana, ya kan. Bagus lagi diomongin. Kenapa? Kalau aku sih cari yang ngomongin. Kalau udah lama gak di ngomongin, cari, ayo ngomongin gua lagi dong. Itu gimana sih? Iya benar. Situ kalau diomongin orang, berarti bener. Dia nginget kita. Ya, kalau dia gak ngomongin kita, berarti dia lupa. Bener. Tapi Mam suka ini gak kesel kalau orang-orang pada ngomong? Ih, ngapain kesel? Kenapa? Kita anggap aja badut. Lucu amat. Iya benar. Karena aku orangnya gini, gak peduli orang mau ngomong apa, yang penting dia gak touch my family. Gitu aja, bodo amat dia mau ngomong ini ke, mau ngomong itu, Margaret Vivi ini, Margaret Vivi itu. Gak apa-apa, gitu. Yang paling sering denger apa? Dia kaya dari lakinya. Ya iya laki gua, masa laki orang. Itu sering denger kayak gitu? Sering banget. Terus apa lagi? Terus, sombong. Apa coba mau disombong? Sama-sama makan nasi kok. Kecuali aku makan emas tuh ditelen, nah itu sombong ya. Ini kayak sekarang nih orang-orang ngomongin, nanya-nanyain mulu masalah pernikahan. Jadi gak sih? Jadi gak sih? Jadi gak sih? What's your problem, man? Ya udah, kita tulis lagi sih. Kalau jadi, mau nyumbang berapa? Iya. Kalau nggak jadi, situ mau kasih calon lagi. Gitu. Iya kan? Iya, benar. Kita lihat votingnya yang banyak mana. Iya nggak sih? Lo ngomongin gue bodo amat. Lo menghina gue bodo amat. Lo munafikin gue bodo amat. Bahkan lo mati pun, ya gue masa bodoh, gue emang bodoh amat. Lo menghina gue bodoh amat. Lo munafikin gue bodoh amat. Bahkan lo mati pun, ya gue masa bodoh, gue emang bodoh amat. Boy, kamu tuh sampai kapan mau jadi artis? Ya, sampai... Kapan-kapan? Sampai duitnya kita saring semua nih. Saring terus. Iya. Nih, kita badan artis tapi otak pengusaha, bos. Benar. Yoi. Benar. Kamu, iya.
apalagi masih muda, itu uang kamu cari dari pagi sampai malam, dari ke pagi lagi, itu diinvest, jangan dibuang sembarangan, jangan ikuti anak muda sekarang, hanya bisa pamer, buat apa pamer? Yalah. Pamer sana, pamer sini, uangnya cuma segitu doang. Iya benar. Kamu kalau punya uang, simpen. Emang, aku selalu simpen. Beli tanah, beli saham. Aku reksadana, aku masukin juga. Oke, okay, bagus. Bareksa. Ya kan, semuanya aku invest. Gak ada bangganya. Iya. Kita tuh pakai barang branded, iya. Tapi bukannya uang sendiri. Quick intermezzo guys, before we continue with the ride. Jadi seperti yang kalian dengar, memang kalau di keluarga gue, dari gue kecil selalu gue dididik untuk investasikan duit kita. Jangan pernah hambur-hambur, karena gak ada pentingnya you guys. Dan disitulah gue mulai belajar investasi dengan benar guys. Salah satu platform di mana menurut gue ini paling aman buat kalian yang mau investasikan duit kalian, try reksadana di Bareksa. Gue dari awal gue di Bareksa, sampai sekarang my money is growing. Dan bukan hanya itu, tapi itu sangat aman. Udah diawasin sama OJK, so you have nothing to worry about. Awal-awal jujur guys, gue juga sempat bingung, aduh investasi gimana ya, beli produk apa. Tapi kalau di Bareksa, you're good. Karena mereka ada robo-advisor, di mana robo-advisor ini akan membantu kalian milihin produk-produk yang sesuai dengan profil resikonya kalian. Jadi kalian tinggal kenalan aja sama robo-advisornya, and they'll know where to put your money. So, if I was you, I'd invest my money right now. Masukin aja di reksadana di Bareksa, guys. Pakai kode referral gua, I'll put it down here. Okay, trust me. Aman banget. I would never recommend anything that's not safe. Remember the quote, rich people, they get rich because they invest. Grow your money, grow it, Bareksa. Mama suka musik apa biasanya? Ya, musik-musik apa aja suka. Ya, waktu kecil biasanya dengerin apa? Apa aja gitu. Apa aja? Oh ya, Inggris. Enggak sih, Inggris. Inggris enggak tahu. Nah, kita agak kampung. Kalau aku pandang ke lebih. Hey. Ku dengar melodi cinta yang menggema. Rasa kembali gelora jiwa mudamu. Buset dah. Are you kidding me? Api asmara yang dulu pernah membara. Hey, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Hey, buset dah hafal banget. Gila. Pernah gak dulu cita-cita dari kecil gitu pengen jadi penyanyi gitu? Aku dari kecil gak punya cita-cita, Boy. Serius? Serius. Aku cuma percaya bahwa apa yang aku lakukan semua jalannya Tuhan. Gitu, bener aku gak punya cita-cita. Tanya hobinya apa? Gak ada. Aku gak tahu hobi aku apa. Emang cita-citamu apa coba? Dulu aku pengen jadi pilot. Pengen jadi pengusaha. Pengen jadi orang terkenal juga. Banyak aku mah cita-citanya sampai sekarang pun masih punya cita-cita. Semaruk banget sih lo banyak. Semua diambil cita-cita. Pantesan aku gak dapet cita-citanya. Diambil dia semua. Dulu waktu sekolah ya, jujur ya. Ini jujur-jujuran ya. Waktu sekolah, anak baik apa nakal? Baik lah, gile. Bukan cewek bandel gitu? Enggak lah, aku punya orang tua yang galak banget. Pulang sekolah, terus harus ngeles, harus ada tidur siang. Tapi gila ya, zaman-zaman dulu tuh ya. Aduh, pengen banget kembali sekolah aku. You know, if I can go back to school, aku mau loh sekolah lagi. Jujur, aku mau ngulang lagi semuanya. Sekolah lagi? Iya, would you? Mau gak sekolah lagi? Enggak sih. Karena kalau orang bilang sekolah itu adalah masa yang paling indah ya. Iya. Kalau aku sih enggak sih. Kenapa? Biasa aja. Dulu tuh aku sih sebenarnya gak terlalu banyak ngomong sama orang juga sih ya. Di teman-teman juga di sekolah juga aku nggak begitu deket gitu, bukannya dibully sih, cuman aku nggak banyak teman aja, nggak ada namanya yang teman yang paling deket gitu, nggak ada, pokoknya nggak gaul lah. Aku juga agak pendiam orangnya. Oh gitu. Jarang bawel-bawel begini ya, belakangan mah sama kamu aja tuh bawel jadi gua. Masa sekolahku tuh nggak fun lah, Boy. Yeah. Tapi lihat orang kayaknya mereka ada segeng gitu ya kan, pergi bisa kemana. Dulu kan zamannya kalau anak-anak sekolah itu kan pada pakai motor. Yeah. Motor rame-rame gitu. Ya, pengen juga lihat mereka fun, happy-happy. Dulu nggak bisa nikmatin itu. You know what? I'm gonna make your school life fun. Maksudnya? Engkau masih anak sekolah,
satu SMA. Hey, belum apa? Begitu begini anak sekolah datang kembali. Berapa lama? 2 atau 3 tahun lagi. Wow 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 yeah yeah yeah. Wow 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 yeah 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 yeah. Asik. Pokoknya masa lalu yang kelam. Gak kelam kali. Kelam. Kesian amat kelam. Pokoknya masa sekolah yang kurang menyenangkan. Ya, kita ya. Hidupi ulang. Betul. Wuhu. Sekarang kita sekolah makan bakso. Oh iya. Ini ngomong-ngomong mana baksonya dari tadi? Ayo kita terus. Di mana? Nih. Dekat sini? Lo gak jadi makan dulu, taruh dulu. Oke. Kita main game sekolah dulu dong. Gamsit ya. Siapa menang, tamen cabai. Yang kalah, tamen cabai ya. Oke. Deal? Oke. Deal gak? Oke. Gam-gam-sweet. 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 Ah! Satu. Gam-gam-sweet. Dua. Aduh. Gam-gam-sweet. 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 Satu. Gam-gam-sweet. Aduh. Yuk kita makan yuk. Mampus nih. Dulu waktu sekolah jajanan apa? Ya bakso, ketoprak. Zaman-zaman itu makanannya gituan? Iya lah. Uang jajan dikasihnya berapa dulu? Nggak ada uang jajan. Oh ya? Makannya di rumah. Kalau sekarang, Karen dikasih uang jajan berapa? Udah enak lah ya? Udah pasti lah. Tapi anak-anak zaman-zaman kayak mam tuh yang tahan banting tau nggak? Karena pernah susah. Anak sekarang juga kalau mau keinginan keras juga bisa kok. Nggak mesti dari susah juga. Dulu waktu sekolah mam demen pelajaran apa? Paling nggak suka apa? Kayaknya semuanya kakak suka. Sama dong kita. Nggak ada pelajaran yang paling suka. Tapi bukannya kita suruh orang nggak sekolah ya? Bukan. Yang paling penting, Boy. Apa? Bukan nilai sekolahnya. Apa? Setelah sekolahnya, kamu bisa jadi apa? Betul. Tau nggak sih, Boy, dulu? Apa? Kalau lagi makan sendirian gitu, ya teman-teman pada naik motor, pada hahaha. Terus mam ngapain? Sendirian aja gitu? Sendirian aja, makan aja sendiri. Terus mam nggak pernah diajak gitu sama mereka-mereka? Ya gimana mau diajak? Nggak punya motor ya nggak mungkin diajak. Iya, iya. Iyalah. Pengen nyoba nggak? Yuk. Yuk. Ayo. Yuk, let's do it. Sip. Let's go. Yuk. Kebut-kebutan yuk. Ayo. Mau nge-track nggak? Nge-track. Let's go. Terus yang bayar siapa? Ya mami lah. Enak aja, kita masih sekolah. Dulu aja gua sekolah patungan, enak aja. Ayo, bayar.